Assalamualaikum kenalkan nama gue Yudi Jidau dan gue ini seorang buruh pabrik ya Gue kerja di pabrik besi gitu kerja di pabrik besi itu panas banget hawanya aja seperti hawa-hawa pengkhianatan Dan kerja di pabrik besi itu gak enak coy gak kayak kita kerja di pabrik roti gitu Kerja di pabrik roti nih nyetakin roti nyetakin roti sisa pinggirannya bisa kita gadoin pabrik besi bubuknya lu gaduin lak lak kan jebol cuy dan gua kerja di pabrik besi tuh udah lumayan lama lah gitu gua udah di atas 10 tahun makanya gua suka kesel gitu sama karyawan yang baru masuk menurut gua sangat gitu iya baru masuk mah gua lagi ngopi sambil ngerokok samsu di samping mesin jalannya masih ngebungkukin badan begini hari pertama manggil gua bang hari kedua manggil gua blay hari ketiga manggil gua beli bagi samsunya dong gua ih kata gue bangke banget ya anak baru bisa apa aja coy kalau nggak malu lagi nyinyur lu pala dan kerja di pabrik besi itu kita harus berhati-hati coy karena masih rawan sama yang namanya kecelakaan kerja kayak beberapa bulan yang lalu ya teman gua tangannya ketimpa besi itu das dia harus diamputasi empat jari coy gue ngeliatnya ngeri gitu ngeliat darah dia kan uh kata gue ternyata setelah gue cari tahu jari dia dihargain satu jari 10 juta teman gue empat jari dia dapat 40 juta makanya setelah kecelakaan kerja hidup teman gue sejahtera tuh bangke kalau gue punya ilmu cicak enak banget ya tuh gue nggak takut takut gitu misalkan nih ngeliat temen gue lagi sibuk potongin besi coy nitip jempol dong atuh lagi kepepet nih judi online lumayan 10 juta dan kerja di pabrik besi itu menurut orang-orang yang kerja di pabrik lain kerja di pabrik besi katanya sejahtera karyawannya aja pada bawa mobil dikata gue nih orang ngomong begini nggak tahu kali ya itu supir kakinya udah sambungan coy jari-jarinya aja udah habis pakai cicilan. Makanya kita untuk menilai kesejahteraan di pabrik besi itu, kita lihat aja jemarinya masih lengkap apa enggak. Kalau lengkap berarti utang yang banyak. Kalau jarinya udah pada hilang, nah berarti dia lantenir. Dan bos gue ini ngambil limbah rongsokannya di timur tengah. Eh lah, timur tengah tahu sendiri coy. Negara yang masih sering tawuran ini kalau dia bawa nih limbah dari sono wih ya udah pada berkarat gitu nggak tahu itu uh, sisa peperangan abad keberapa gitu yang jelas pas gue lihat nih ada laras panjang gitu Wih, itu udah berlumut itu udah berkarat itu kalau dilebur coy asapnya pedih banget gitu pernah gue ngehirup, asetnya, pes, gua ngehirup asapnya pas gua gue bersin pas 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 gue selongsong peluru kata ya elah selongsong peluru dan yang paling pahit menurut gua, ketika karyawan pabrik besi istirahat untuk makan di warteg. Nah ini karyawan pabrik lain pada minggir. Alasannya karyawan pabrik besi katanya badannya bau Wah elektnya gue bau Dan gini coy. Kita tuh kerja di pabrik besi itu nggak usah butuh waktu berlama-lama gitu ya, untuk mencari keringat gitu ya cukup lima menit aja nih badan gue udah rembes semua sama keringet nih dari mulai ubun-ubun tapak tangan tapak kaki gitu sampai tulang kering gue jadi lembek gitu karena suhu di pabrik besi itu harus mencapai 2000 derajat celcius coy 2000 derajat celcius kita bikin kopi paling banter 100 derajat celcius diaduk, air panasnya netes ke tangan buru-buru lu nyari odol bekas kan Lu kalau ketetesan cairan besi lu nggak bakalan lu sempet tuh nyari odol bekas yang ada nih. Lu harus buru-buru dibawa ke IGD gitu. Lu tanya nama dokter dok. Dok, kira-kira diamputasi nggak gitu? Periksa dulu ya bang. Oh nggak bang. Ya elah dok amputasi aja sih dok gitu. Kebetulan saya lagi pengen apansa gitu lumayan coy 10 juta ya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.